Musim pancaroba kerap mengancam kekebalan tubuh kita. Sebab di musim inilah banyak penyakit yang semakin cepat berkembang biak. Penyakit musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan ini jangan dibiarkan begitu saja, sebab bisa menimbulkan komplikasi. Berikut ini ada penyakit di musim pancaroba yang bisa mengintai kesehatan Anda. Berikut ulasannya. Pertama, penyakit influenza. Salah satu penyakit yang hadir di musim pancaroba ialah penyakit influenza. Penyakit yang disebabkan oleh virus di bagian hidung ini menimbulkan beberapa gejala, seperti demam, hidung tersumbat, ataupun berair. Waspada jika Anda terkena penyakit ini, jangan abaikan kondisi Anda jika tak kunjung sembuh. Lakukan pemeriksaan agar tak terjadi komplikasi. Infeksi saluran pernafasan atau ISPA masuk dalam kategori penyakit pancaroba. Penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini bahkan dikenal bisa menular antar manusia melalui droplet seseorang yang terinfeksi. Gejala yang timbul biasanya ialah batuk berdahak, sakit tenggorokan hingga sesak napas. ISPA juga terdapat beberapa jenis, yaitu ISPA umum ataupun ISPA bronkitis hingga pneumonia. Selanjutnya, demam berdarah. Tingginya curah hujan di musim pancaroba menimbulkan banyaknya nyamuk dengan mudah berkembang biak. Penyakit yang diakibatkan dari nyamuk Aedes aegypti yang bisa menularkan demam berdarah dengue melalui gigitan terhadap manusia. Adapun gejala yang sering muncul ialah mulai dari demam hingga muncul ruam bintik di kulit kita. Terakhir, diare. Penyakit ini juga muncul saat musim pancaroba tiba. Infeksi diare yang umumnya terjadi akibat adanya infeksi rotavirus. Gejala umum yang bisa terjadi pada seseorang yang terkena diare ialah mual muntah hingga intensitas buang air besar yang meningkat. Waspada jika lebih dari 2 hari diare Anda tak kunjung reda ya, sebab diare bisa membuat seseorang dehidrasi akibat kekurangan cairan tubuh. Itulah tadi sederet penyakit pancaroba yang wajib Anda waspadai ya pemirsa.